kita melaksanakan patroli ke tempat yang kita curigai. Tempat tersebut itu pada malam hari dipakai nongkrong-nongkrong sambil mencampur minuman keras. Pada saat kita patroli, kita memasuki tempat tersebut, nah kita menemukan kalau tidak salah tadi 5 atau 6 orang tadi, termasuk masih anak kecil-kecil. Mereka sedang akan mengaplos minuman yang terdiri dari alkohol. Coba lihat apa ini? Belum mau. Belum mau? Oh ini mau campurannya, mau campur. Boleh di mana kalau jadi? Itu apa itu? Baju. Iya, apa itu? Hah? Baku. Sini, berdiri sini, jajar semua sini. Nah, kamu kelas berapa? Kelas 5. 5 apa? 5 SD. Ini? Kelas 6, Kelas 6 apa? SD. Ini? Sudah lulus, Pak. Sudah lulus, yang ini? Lulus, Pak. Terus ini? Sudah lulus. Sudah lulus. Tadi minum apa tadi? Tapi minum. Hah? Tapi bawa apa tadi? Yang dibawa apa? Botol alkohol. Alkohol? Terus diapain rencana? Mau diminum? Suka minum itu? Hah? Udah berani? Kamu? Loh, siapa yang mau minum itu? Hah? Loh, kamu ngajak anak kecil itu diajak minum itu. Kamu udah sunat belum? Sudah sunat? Kamu juga sudah sunat? Lama-lama pegang gitu kan jadinya minum nanti? Itu yang disalahin itu minum begitu mati gara-gara minum begitu. Mau begitu? Setelah kita berikan himbauan kepada mereka, kita berikan pahaman mereka. Pusat ping 10, ayo. Ayo kabeh, pusat ping 10. Ayo, mulai. 1, 2. Oke, ya. Berarti, dengarkan semuanya. Habis ini, pulang, cuci kaki, tidur. Ya. Pulang, kakinya dicuci yang bersih, terus tidur. Ya. Gak usah minum alkohol itu dipakai obat apa? Obat luka kok diminum, berarti jeruannya sini luka nanti. Jeruannya sini sakit ya, dalamnya sih sakit berarti kalau minum itu. Ya? Ya baik, sampai sini pulang ya. Oke, ya. Harapan kami mereka tidak lagi untuk mengaplos minuman keras dari alkohol karena itu membahayakan bagi kesehatan. Oporan diri-diri kok. Saya campur yang mana? Ada. Kami dari tim khusus anti preman Polres Banjar, malam ini kami melakukan patroli cipta kondisi di mana sasaran kami yaitu warung remang-remang. Diangkat bajunya, Pak, diangkat bajunya dulu, angkat bajunya, iya. Ini di mana nih? Beri merembahan ngecur di jembatan remang. Molen ini. Molen ya? Iya, molen istirahat. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Tinggal di sini siapa? Mas. Sendirian. Iya, sempatan. Yuk. Apa itu yang dijual ini? Oke. Apa? Yang dijual apa aja nih? Ini yang dijual. Oke aja. Selain kopi? Ya kan habis ini kan udah terakhir mau tidur kan lagi tidur. Baru lagi terus jalan. Siapa nih mau dibawa kan? Bawa yang bawa. Jam berapa? Ini gak sih baru keluar. Nah ini keluarin. Dua-duanya kan jam berapa tadi? Iya cuma satu.
Satu kan dua-duanya lah. TPS sudah kerja. Dirimu bangun, Pak. Dari tadi dilihat duduk kan. Adanya para sopir molen yang sedang duduk-duduk di warung. Di sana kami menemukan satu botol minuman beralkohol berjenis whisky. Tuh. Ini di sini. Ya. Di sini. Apa namanya? Whisky. Whisky. Enggak boleh diminum. Buang aja ini. Ini banyak kejadian ini. Mau balik? Udah minum obat lah. Udah ada. Siapa yang punya buku? Ini pegang lagi. Siapa aja tadi? Semuanya emang? Ini ya? Semuanya nih yang minum tadi? Berdiri. Semua minum? Iya, berdiri semua. Baru mau minum. Iya, rapnya lu mau minum. Berdiri. Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Teknisi. Mana lagi tadi? Bawa, dulu. Ya, jangan lagi, Pak, ya. Lagi bawa mobil lagi. Mobil siapa itu? Perusahaan, kan? Iya. Mabuk-mabuk ini. Ketika kami melanjutkan patroli ke warung selanjutnya, kami melihat seorang pemuda yang membuang sebuah botol. Satu mobil lagi. Ambil. Ambil. Sini. Dari. Ambil. Alkohol kah minuman? Coba. Hah? Naik dulu. Berapa apa ya, Pak? Apa ini? Hah? Anu. Jaduk. Lain. Apa? Alkohol. Campurannya berapa persen? Mana botolnya, Aldo-nya? Tukar di mana? Campurannya mana? Di sana. Pada awalnya memang mengelak, dan ketika kami periksa dan benar bahwa isi dalam botol tersebut adalah alkohol, kemudian pemuda tersebut mengakui bahwa botol tersebut miliknya. Sudah semua? Sudah, nggak usah lagi. Langsung mulik. Langsung mulik lah.